Hey guys, ikutin terus vlog aku ya. Jadi hari ini aku rencananya mau ke rumah Uni Gita. Jadi Uni Gita itu juga kenalan baru aku di sini, tapi dia orang Padang, orang Minang, guys. Jadi kan Uni Gita itu rumahnya deket sama rumahku di sini kan. Nah, rencananya aku mau jalan-jalan sebentar ke rumah Uni Gita. Tuh, karena udah janjian sih dari kemarin. Aku pergi sendiri, guys. Soalnya anak-anak tuh udah pada tidur. Terus mereka juga udah pada capek pulang dari sekolah bareng aku. Jadi hari ini aku akan pergi sendirian, guys. Cuma bentar doang kok. Terus tempatnya juga dekat dari sini. Ikutin terus ya vlog aku. Jalan-jalan dulu. Let's go. Gua nggak nyasar kah ini? Guys, aku nggak tahu ini di mana. Katanya tuh dari jalan lintas tuh belok kiri. Iya kan, dari jalan lintas tuh ada simpang, masuk dulu simpang itu terus katanya belok kiri. Nah, ini aku udah belok kiri dan aku udah nemu ini sungai, terus ada sapi-sapinya gitu. Nggak ada tanda-tanda ada rumah di sini. Tuh. Ini malah tanah kosong. Terus ini sapi banyak banget. Hai sapi. Aku kayaknya nyasar deh sapi. Dan aku nggak ada lihat rumah di sini. Yang ada itu cuma sawit. Untung aku nggak bawa anak-anak, guys. Aku pergi sendirian. Aku coba aja dulu terus-terus ya. Itu kayaknya ada mobil di sana, guys. Tadinya itu mau ke sini, pulang dari sekolah tuh langsung mampir sini. Tapi suami tuh capek kan katanya. Ya udah akhirnya pulang. Nah, itu aku nemu rumah satu, guys. Tapi kayaknya bukan itu rumah Uni Gita, karena rumahnya itu baru dibangun. Terus belok kanan. Belok kanan ini bukan. Lah. Ini bukan ya? Guys, di sana tuh ada perumahan. Tapi rumah Uni Gita bukan di sana. Sebelah kananku ladang apa jagung. Terus di sebelah sana itu ladang pisang, terus lagi sawit. Terus aku nggak menemukan rumahnya, guys. OMG, di mana sih rumahnya Uni Gita? Aku tersesat ini. Kayaknya nggak ada tanda-tanda rumah di sana. Ah, tapi coba dulu deh ya. Gak ada rumah. Gue gak mau nanti makin nyasar, guys. Balik aja kali ya. Soalnya makin ke dalam tuh makin sepi. Makin ke dalam tuh makin sepi, makin kayak hutan gitu, gak berani. Kita putar aja, guys. Kita muter tuh di sana, sepi di sana juga, sepi, guys. Aku kesasar, nggak ngerti lagi deh di mana ini rumahnya Uni Gita. Ya ampun, astaga, aku takut, guys. Aku nggak tahu aku sekarang ada di mana. Yang jelas tuh hutan. Aku nggak tahu rumahnya tuh yang mana. Orang yang ditelepon gak ngangkat, guys. Kalau misalkan diangkat teleponnya kan, ini ya lumayan ya, aku bisa nyari-nyari gitu. Ini gak diangkat, guys. Ada satu rumah itu. Tapi ini bukan itu deh. Ini udah kayak jalan buntu gitu, guys.
nggak ada lagi jalan. Aku bingung, pulang aja yuk. Mau cari kemana? Orang nggak tahu. Kalian lihat ya, kalian lihat sekitar. Nih guys. Kalian lihat tuh, aku berada di tengah-tengah hutan. Nggak ada jalan lagi di depan sana guys, dan aku bingung mau kemana coba. Ya udah, kita pulang aja, let's go. Kita pulang karena nggak tahu alamatnya. Itu di sana tuh guys, perumahan semua, banyak banget perumahan di sini guys. Tuh jalannya, untung nggak hujan. Dasar nggak tahu jalan, ampun deh guys. Sebenarnya jalan ini tuh kalau dilurusin terus ini nanti bisa tembus ke rumahku guys, cuma aku belum pernah coba guys. Nah kalau kita mau keluar kan ini belok sini, belok kanan ini, tapi kalau kita lurusin terus ini nanti itu bisa nyampe di rumahku sana tuh. Cuman aku nggak pernah nyoba, takut. Nah ini perumahan nih guys, perumahan. Guys, barusan aku ditelepon sama Uni Gita, katanya itu jalan yang aku lewatin tadi pertama itu betul. Cuma kan dia nggak angkat telepon aku, jadi aku nggak tahu rumah yang mana. Secara kan kita banyak menemukan rumah tadi kan, kan teman-teman bisa lihat kan ada berapa rumah tadi yang aku lewatin. Aku kan belum pernah ke rumahnya, jadi nggak tahu dia mana rumahnya gitu. Sekarang aku masuk lagi guys ke jalan yang sama gitu. Yuk ikut terus vlog aku ya, aku kesasar ceritanya. Itu kayaknya aku udah ditungguin di tepi jalan guys. Ternyata deket, dan tadi tuh aku udah sampai ke ujung sana guys, ke ujung sana. itu dia nungguin aku nih Gita. Uni Gita nungguin aku. Oh tuh, iya udah sampai di sini tadi, udah sampai. No, ini orangnya nih. Ini orangnya nih yang udah bikin gua nyasar guys nih. Tahu enggak sampai ke ujung situ itu walet tuh kan? Di situ orang tahu sadar kita. Masa naik lah. Iya. Ya Allah. Guys, aku kesemak belukar di bawah, guys. Oke. Aku udah sampai rumah, guys. Jadi tadi tuh aku ketemu Uni Gita karena aku lagi cari tukang nih ceritanya. Aku kan lagi tanya-tanya sama Uni Gita tukang yang bagus kerjanya. Nah makanya aku jalan-jalan ke rumah Uni Gita karena Uni Gita itu sementara ngerjain rumah tukangnya. Jadi dia suruh jalan-jalan ke rumahnya, terus cerita-cerita sama tukangnya, nanya-nanya harga sama tukangnya. Terus akhirnya tadi udah ketemu sama tukangnya. Nanti kalau misalkan cocok harganya, aku sama suami insya Allah akan lanjutin pembangunan rumah. Doain ya.